kepada rekan-rekan kameramen dan untuk menempati merupakan salah satu program Umi Jakarta, dan kartu Jakarta Pintar diperuntukkan sebagai biaya personal untuk menunjang kebutuhan bagi dari 111 sekolah, 98 sekolah swasta, dan 13 sekolah negeri di Provinsi DKI Jakarta. Kami mengucapkan selamat datang di SMA Yakenda Jakarta Utara pada acara Launching Kartu Jakarta Pintar oleh Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Dia, Allah. Engkau Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang kepada semua insan. Berkat kasih sayangmu dua, hari ini kami berkumpul di tempat ini di Yayasan Yakenda dalam acara launching kartu Jakarta Pintar oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga kegiatan ini dapat memberikan nilai berkah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betul betapa kecilnya kemampuan dan kesanggupan yang kami miliki dibanding dengan kudrat dan hebatmu. Dan doa, semoga Engkau sudi mendengar intian kita, harapan dan doa kami. Ya Tuhan, oleh saladin wa ta'akum infal tuhin kerja kami apa. Wala minna inna kanta samul alim, wa tub alayna inna kanta tawabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan cintai, kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Wali Kota, Bapak Askesmas, dan seluruh jajaran di pemerintah provinsi, Direktur Bank DKI, anak-anakku tercinta, para orang tua, teman-teman mas media, masyarakat, dan sekitar. Bapak Gubernur yang saya hormati, saya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, izinkan saya melaporkan beberapa hal terkait dengan peluncuran program Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Pintar diperuntukkan sebagai biaya personal untuk memenuhi kebutuhan transport anak-anak, buku, sepatu, baju, gizi, dan yang lain-lainnya yang akan dikeluarkan dalam bentuk kartu ATM dari Bank DKI. Alhamdulillah gerai ATM Bank DKI sudah dipasang oleh Direktur PT Bank DKI dan seluruh jajaran. Kemudian pada tahun 2012 ini Kartu Jakarta Pintar diperuntukkan untuk SMA dan SMK, sementara tahun depan akan meluas kepada seluruh jajaran tingkatan satuan pendidikan. Pada hari ini Bapak Gubernur yang sama-sama kita hormati, akan dibagikan sebanyak 100 untuk mewakili 3013 Kartu Jakarta Pintar yang sudah selesai pada tahap pertama. Dan pada bulan Desember ini akan terpenuhi lagi 6.393 Kartu Jakarta Pintar bagi anak-anak kita tercinta, para peserta didik di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan baik negeri dan swasta. Dari 113 sekolah yang mendapatkan, sekolah negeri hanya 13 saja Bapak, sementara swastanya ada 98 untuk mendapatkan kartu ini. Kemudian jumlah data yang diterima oleh para peserta didik berdasarkan wilayah sekolah masing-masing.
untuk Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masih tersedia 3 bulan. Untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 6 bulan. Setiap bulannya diberikan sebanyak Rp240.000. Demikian yang saya akan sampaikan. Mohon perkenan Bapak memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus juga memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk apa Kartu Jakarta Pintar ini digunakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara simbolis kepada 100 orang perwakilan peserta didik didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama Bank DKI, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta, dan Wali Kota Jakarta Utara.
bagaimana? Siti Aprilia Wahyuni, Agung Budianto, Freddy Zu Kanedi, Reza Permana Putra, Teguh Susanto, Egika Agung Hananto, Ivan Dwi Prasetyo, Rizky Pangudi, Syahrul Ramdan, Hairul Bisman, Muhammad Syahrudin Basofi, Rohmat Slamet Haryanto, Bayu Tri Arianto, Ahmad Yani, Fatul Rohman, Fisti Pujiasuti, Sri Siti Maimuna, Mala Nurbaiti, Sonia Amelia, Fatimah Azzahra, Kiki Handayani, Rifki Hoimisa, Novi Nastika, Hairul Makwo, Pungki Ayu Sekian, Johannes Kristinus, Anissa, Fatma Yanti, Raffi Ahmad Saputra, dan Nelly Agustiani. Thank you.
adik-adik sekalian, kartu pintar ini adalah kartu ATM Bank DKI. Ya, tiap bulan adik-adik menerima kartu pintar ini di rekeningnya masing-masing yang sudah dibukakan oleh sekolahnya di Bank DKI akan memperoleh biaya pendidikan yang saya sebutkan tadi untuk biaya transport dan lain sebagainya sebesar Rp240.000 per bulan. Nah, hati-hati ya, hati-hati nih, kartu pintar ini supaya diamankan betul-betul dan hanya digunakan oleh para siswa yang namanya tertera dalam kartu pintar ini. Untuk menggunakan kartu pintar ini, adik-adik dilengkapi ya dalam amplopnya. Itu ada amplop yang terpisah. Itu adalah PIN, personal identifikasi number. Ya, jadi itu adalah kartu yang dilengkapi dengan nomor rahasia adik-adik sekalian. Jangan sampai nomor rahasia ini diketahui oleh orang yang tidak berhak. Kalau mau mengambil uang di ATM-ATM Bank DKI, nah kartu dimasukkan, kemudian nanti akan ditanya kartu rahasia adik-adik sekalian yang disebut kartu nomor rahasia adik-adik sekalian yang disebut PIN tadi. Ya. Nanti dimasukkan nomor itu, dan kemudian akan ditanya mau mengambil berapa uangnya. Di situ akan tertera di dalam ATM tersebut. Nah itu baru kemudian keluar uangnya sesuai dengan jumlah yang adik-adik inginkan dengan batasan tidak lebih dari 240.000 per bulan. Kalau bulan ini diambil, bisa itu kemudian diambil dari bulan berikutnya dan uangnya masih di sana. Ya, jadi hati-hati PIN-nya, kartu yang dilengkapi dengan nomor rahasia nanti dijaga betul. Jangan kartu ini sampai hilang atau dimanfaatkan oleh orang lain dan orang yang tidak pernah. Demikian juga nomor PIN-nya, tolong betul-betul itu dijaga betul. Hanya diketahui oleh adik-adik sekalian yang menerima kartu PIN ini. Jangan dilakukan oleh orang lain. Ya, ini karena sudah diperuntukkan di Bapak Gubernur untuk adik-adik sekalian untuk biaya transportasi, biaya beli buku, biaya buku, baju, perbaikan fisik, kan dulu perbaikan fisik ya, supaya pinter semua adik-adik sekalian. Nah, itu hanya untuk adik-adik dan yang tahu nomor rahasianya adik-adik sendiri, dan itu dipakai kalau kita mau mengambil uang dengan kartu dan nomor pintar tersebut. Ya. Tolong dipakai di ATM Bank DKI. Nah, kalau di ATM Bank DKI tidak akan kena biaya sama sekali. Ya. Jadi tolong betul-betul dipakai di ATM Bank DKI. Ya. Ini saya kira perlu kita jelaskan supaya Bapak adik-adik sekalian bisa menggunakan dengan baik. Nah, nanti akan ada demo dari adik-adik yang sudah membuka kartu ini di ATM sana, nanti bisa dikeluarkan pada teman-temannya supaya menggunakan kartu ini. Mari kita syukuri bahwa kita semua mempunyai gubernur yang sangat-sangat perhatian terhadap adik-adik semua. Alhamdulillah, ini kita sudah bisa berbuka kuliah hari ini. Seterusnya nanti akan berlanjut ke bagian pembagian untuk kartu jenis yang kemudian bisa melengkapi adik-adik dalam kegiatan belajar. Yang silver, yang platinum, ini adalah untuk adik-adik yang bersekolah di negeri. Yang silver, yang agak putih itu adalah untuk nah, yang silver ini adalah untuk adik-adik yang bersekolah di sekolah swasta. Jadi, ini beda warna. Ini beda warna, tapi isinya sama. Ya. Isinya sama per bulan Rp240.000. Akhirnya sebagai Bapak Gubernur. Dan tadi undangan yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk launching kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta Pintar pada pagi hari ini saya luncurkan dan bisa langsung digunakan. Kepada Bapak Gubernur untuk menyaksikan uji coba kartu Jakarta Pintar di mesin ATM Bank DKI oleh peserta didik dari SMA Negeri 41 Jakarta Utara dan SMK 23 Jakarta Utara. Ananda Putri Agustina dan Ananda Agung Prasetyo. Pak, izin, Pak. Dan tadi sudah dicoba penggunaan kartu ini di ATM Bank DKI. Sudah berjalan. Tadi yang diluncurkan kira-kira 3.000. HP bulan ini akan tambah 6.000. Tahun depan kira-kira 332.000 yang mau diluncurkan. Untuk sekolah swasta maupun sekolah negeri. Tapi yang banyak sekolah swasta yang diberikan ini.
ya. Jadi yang SMA diberikan, SMA-SMK diberikan 240 ribu, yang SMP 210 ribu, yang SD 180 ribu, dan itu bukan untuk biaya sekolah loh ya. Biaya beli seragam, biaya beli sepatu, biaya beli buku, sama untuk biaya tambahan gizi dan transport. Nah, itu jadi karena biaya sekolah sudah ditanggung. Ada syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya apa aja, Pak? Siapa aja, Pak? Untuk dapetin kartu jalan. Syarat enggak, ini baseline data ini kami sudah pegang. Jadi yang tidak apa masyarakat tidak aktif, ini yang sudah baseline data yang kita pegang, nanti itu yang kita berikan. Karena sudah ada datanya. Ada 332.000 yang akan kita berikan. Jadi kalau nanti itu sudah selesai, ya kan? Masih ada warga yang ingin baru itu mulai pendaftaran. Karena ini baseline datanya sudah kita pegang. Ya. Saldo masuk ke kartu berapa, Pak? Saldo masuk ke kartu berapa? Awasannya gimana, Pak? Saldonya masuk ke kartu berapa? Gimana? Saldo masuk sejak tanggal berapa? Apanya? Saldo. Oh, saldo. Saldonya masuk sejak tanggal berapa, Pak? Saldo sejak tanggal 1. Setiap tanggal 1 sudah masuk. Pengawasannya sendiri gimana, Pak? Pengawasan gimana? Sudah sistem kartu kok pengawasan. Penggunaan. Nanti akan dikontrol, akan disampling nanti ke anak. Orang tua digunakan apa, jangan sampai nanti ini uang yang banyak per bulan loh ini digunakan untuk beli TV, ya nggak boleh, langsung dicabut nanti kalau ada yang untuk beli TV. Kontrol sampling, gampang loh, kalau saya nggak bisa. Kenapa bentuknya uang, Pak? Kenapa bentuknya uang, Pak? Ya karena kalau dalam bentuk uang kan bisa fleksibel kan, anak kan kadang-kadang sudah punya baju tapi butuh buku, ada yang sudah punya buku tapi butuh untuk transport, ini memang digunakan untuk itu. Pak, kalau untuk tahun ini kan dari dana sekolah, kalau untuk tahun depan ya sama lah, ini ya mau apa, mau diistilahkan apa, tapi ini kita membangun sistem. Yang kita bangun ini sistem. Dan yang diberikan ini memang untuk anak-anak yang ini cukup belum banyak. Yang tidak mampu. Sampai semuanya dapat. 332.000. Semua tingkatan mulai Januari semua tingkatan. Jumlahnya 332.000. Cukup. Ya. Banyak ini. Kalau ayo. Ya.